Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel ini. Kepada siapa yang pertama kali melihat saya, nama saya Fasyati. Oke, teman-teman, ada satu video yang menarik perhatian saya kerana naik di homepage YouTube saya, yaitu video yang dipost oleh Republik Wisata yang bertajuk The 10 Most Popular Tourist Attraction in Bali. Tempat wisata Bali paling hits. Seperti yang kita tahu, Bali adalah tempat wisata yang paling popular, antara yang paling popular di dunia ini. Soalnya ramai orang suka karena dia penuh dengan budaya, pemandangan alam yang sangat cantik, dan servis di situ. Kalau saya nonton itu di media sosial, para bule-bule itu suka lah di situ, karena bukan saja karena alamnya yang cantik, tapi lebih kepada budaya dan kebaikan orang di sana, rakyat Indonesia di Bali. Jadi saya rasa mari kita nonton bersama 10 tempat wisata Bali paling hits. Jom. Selamat datang di channel Republik Wisata. Pulau Dewata Bali, atau yang biasa kita kenal sebagai ikon pariwisata Indonesia di mata dunia. Potensi alam yang amat indah serta adat kebudayaannya yang unik membuat nilai tambah tersendiri bagi para wisatawan. Banyak destinasi yang sangat menarik, salah satunya yaitu wisata alam dan wisata budaya. Mau tahu apa aja top listnya? Kan. Yuk, langsung alam aja kita dan budaya saksikan. Sangat-sangat menarik di sana. Pura Tanah Lot. Pura Tanah Lot. Temple. Pura Tanah Lot merupakan ikon pariwisata Pulau Bali dan salah satu pura penting bagi umat Hindu di Bali. Lokasi puranya pun pura sangat menarik, terletak di atas batu Pokong besar yang berada di lepas pantai Sop. Pura Tanah Lot sangat ramai dikunjungi wisatawan terutama pada sore hari, tepatnya menjelang matahari akan terbenam Sop. Selain sebagai tempat memuja dewa penjaga laut, banyak juga wisatawan yang datang hanya untuk jalan-jalan, foto-foto, atau ada yang duduk santai sambil menunggu sunset datang. Di sepanjang jalan menuju Pura Tanah Lot banyak terdapat penginapan dari yang biasa saja sampai hotel mewah yang biasa menggelar berbagai acara di malam hari. Misalnya pertunjukan tari kecak atau sunset dinner. Jangan lewatkan pergi ke Pura Tanah Lot ini saat air laut pasang Sob. Karena lokasi pura yang berada di atas batu karang besar, pada saat air laut pasang pura akan terlihat seperti berada di tengah laut. Dan banyak juga yang menjadikan Pura Tanah Lot ini jadi tempat waktu air itu alamat surut. Pura sendiri berada di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Dari Bandar Udara Ngurah Rai menuju lokasi pura kalian dapat sudah air pasang kurang lebih 1,5 jam. Seperti pulau saja, pulau kecil. Pantai Kuta. Pantai Kuta. Salah satu pantai paling terkenal di Pulau Dewata Bali ini adalah Pantai Kuta, Sob. Siapa aja yang berkunjung ke Bali pasti akan menjadikan wisata ini sebagai destinasi yang harus dituju. Wow. Ombaknya yang landai dengan bibir pantai yang sangat luas menjadikan Pantai Kuta sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi keluarga yang ingin menikmati liburan di Pulau Dewata ini. Kalian dapat berenang, berjemur di tepi pantai, bermain jet ski, hingga belajar berselancar. Wisatawan banyak mengunjungi tempat ini pada sore hari karena ingin menikmati pemandangan sunset yang indah dari pantai ini, Sob. Selain untuk bermain air, di Pantai Kuta juga banyak terdapat pedagang yang menjajakan makanan ataupun minuman, serta banyak cantik terdapat restoran dia dan kafe punya, yang terdapat di pinggir dia Pantai punya Kuta. Matahari bagi terbenam itu cantik di Pantai Kuta, sekali. Biasanya para penjual makanan akan menyediakan kursi untuk duduk yang tentunya didesain seestetik mungkin. Pantai Kuta estetik ini berada mungkin di Kabupaten Badung, letaknya sekitar 12 km dari Bandara Ngurah Rai. Ngurah Rai. Pura Uluwatu. Pura Luhur Uluwatu adalah salah satu pura yang harus dikunjungi di Bali setelah Tanah Lot. Tempat eksotis dengan pemandangan pantai yang menyejukkan mata serta budaya Pulau Bali yang sangat kental menjadi daya tarik tersendiri. Ini yang jika kalian tertarik dengan pertunjukan budaya, kalian dapat ke teater terbuka tepat di sebelah Pura Uluwatu untuk melihat tari kecak dengan latar belakang matahari terbenam yang indah. Harga untuk masuk ke tempat wisata ini sangat terjangkau, dan terdapat juga kafe atau tempat makan dan juga tempat penginapan di sekitar pura ini bagi kalian yang datang dari jauh dan ingin menginap di sini. Hotelnya ada yang modern. Di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Jarak yang ditempuh tapi dari budaya itu sehat. Lokasi Pura Luhur Uluwatu Bali sekitar 1 jam ke arah selatan. Mudah-mudahan ada rezeki ke sana. Saya pengen.
Selain menjadi tempat peribadatan bagi para umat Hindu, Pura Ulun Danubratan juga menjadi salah satu objek wisata yang paling diminati sob. Penampakan pura di dekat danau dengan bangunan menjulang tinggi dan latar belakang gunung tampak indah dan juga membuat kawasan ini terlihat lebih asri. Karena berada di ketinggian 1239 meter dari permukaan laut, membuat wisatawan bisa menikmati udara yang sejuk dan cenderung dingin saat pagi dan sore hari. Kalian juga bisa menikmati ada kabus dengan menggunakan perahu sob. Kalian akan diajak mengelilingi danau dan melihat keindahannya dari semua sudut. Mencari lokasi Pura Ulun Danubratan sangatlah mudah karena berada di pinggir jalan raya yang menghubungkan wilayah Kabupaten Tebanan dengan Kabupaten Buleleng. Alamat lengkapnya Jalan Raya Candi Kuning, Bedugul. Namun karena berada di daerah pegunungan, jalanan yang ditempuh memang agak cukup sulit sob. Oh, kalau di dekat jalan itu senang lah untuk singgah gitu. Bali Safari Marine Park. Safari Marine Park. Oh. Bali Safari and Marine Park jadi tempat gajah ini tapi pas untuk keluarga yang tengah berlibur ke Pulau Dewata Bali. Di sini anak-anak bisa diajak untuk berinteraksi lebih dekat dengan hewan-hewan langka yang menjadi koleksi taman safari tersebut. Taman safari ini menjadi rumah dari 60 spesies serta 400 ekor hewan langka yang ada di tempat ini. Selain melihat-lihat binatang, kalian juga dapat menikmati beberapa fasilitas lainnya seperti bermain di waterpark and fun zone, menyaksikan pertunjukan gajah di Kampung Gajah, the Amazing Bali Theater, atau menyaksikan pertunjukan kesenian di Bali Agung Show. Bali Safari Marine Park berada di Jalan Bypass Pro Ida Bagus Mantra sekitar 17 km dari kota Denpasar. Yang saya pengen tahu, adakah saling berjauhan Pantai senarai wisata ini? Jauhkah? Berapa menit ya perjalanannya? Juga teman-teman tahu. Pantai dikenal sebagai wisata water sport yang terkenal karena gelombang laut di Pantai Tanjung Benoa Bali sangatlah tenang dan kedalaman rata-rata 6 meter sob, menjadikan pantai ini sangat cocok untuk aktivitas olahraga air untuk pemula. Di sana terdapat berbagai aktivitas olahraga air tidak dan seperti aktivitas parasailing, banana boat, donut ride, jet ski, diving, flying fish, sea walker, underwater scooter, water ski, dan tour ke Pulau Penyu dan flying board. Pemandangan alam pantai yang indah dan hamparan pasir putihnya membentang luas cocok juga untuk hanya sekedar bersantai atau berjalan-jalan sambil menikmati atau menyaksikan aneka rekreasi air sob. Ada juga ramai-ramai seronok macam itu, seru gitu, ramai-ramai. Di sekitar Pantai Tanjung Benoa, kalian juga bisa menikmati tempat wisata lainnya yang letaknya dekat seperti Hutan Bakau Tanjung Benoa. Dekat-dekat di sana juga. Pura Dalening Lan Taman Beji. Pantai ini terletak sekitar 15 km dari Bandara Internasional Ngurah Rai dan sekitar 40 menit berkendara dari Denpasar. Wow. Ubud Monkey Forest. Banyaknya benda yang boleh dilakukan. Banyak hal yang boleh dilakukan sana. Dengan nama Mandalawi Wisata Udarawana. Seperti namanya, tempat ini merupakan habitat yang secara khusus dibuat untuk tempat tinggal para monyet. Bahkan total terdapat sebanyak 340 ekor monyet. Tapi saya takut monyet, nanti dia menggigit. Kalian bisa membeli buah pisang untuk kemudian diberikan kepada monyet-monyet yang ada di sana karena mereka doyan banget dengan buah pisang sob. Sehingga kalian bisa berinteraksi dengan kera atau monyet yang ada di destinasi wisata di Ubud ini. Kalian juga bisa imut tapi bikin takut di hutan loh sob. Dengan pancingan makanan buah pisang yang Anda bawa tentunya akan dibantu oleh pemandu setempat sehingga Anda merasa nyaman. Selama kalian di tempat ini disarankan untuk mengamankan barang-barang berharga dan aksesoris seperti anting-anting, gelang, jam tangan, kacamata dan juga handphone. Karena monyet-monyet di sana bisa aja usil dan mengambil barang-barang kalian. Tempat wisata ini pandai mengambil barang. Sentral Ubud dan tidak jauh dari Puri Ubud. Tepatnya di Jalan Wenara Wana Desa Padang Tegal Ubud. Pantai Pandawa. Nanti dibawa lari HP kita. Pantai Pandawa. Jernih. Pantai Pandawa Bali adalah salah satu pantai pasir putih terkenal di Bali yang wajib dikunjungi jika Anda liburan di Pulau Dewata. Keindahan sudah dapat dirasakan mulai dari kalian memasuki pintu masuknya. Kalian akan melewati jalan raya dengan aspal yang halus. Di bagian pinggir jalan raya, kalian akan melihat tebing kapur menjulang tinggi sob. Setelah beberapa meter melewati jalan raya, kalian akan melihat pemandangan Samudra Hindia serta garis pantai berwarna putih. Dan ciri khas dari objek wisata di Bali ini adalah keberadaan patung pewayangan keluarga Pandawa yang berada
berada pada tebing Batu Kapur seakan menyambut kedatangan kalian. Wow, ada banyak patung tuh, diukir besar gitu, sangat indah. Cocok banget bagi kalian yang ingin membawa anak untuk bermain di pantai ataupun airnya jernih. Pantainya aja. Di kawasan pantai ini juga ideal untuk rekreasi water sport shop. Salah satunya adalah rekreasi kano. Terdapat banyak penyedia layanan sewa kano di tepi Pantai Pandawa ini jika kalian ingin mencobanya. Berlokasi di alamatnya yang berada di Jalan Pantai Pandawa, Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, akses menuju ke sini cukup mudah. Jaraknya hanya sekitar 18 km dari Bandara Internasional Ngurah Rai. Deket. Namun belum tersedia deket juga kan yang langsung menuju ke lokasi Pantai Pandawa. Jadi tidak terlalu lama lah di dalam mobil untuk ke sana dari airport. Garuda Wisnu Kencana. Wow. Garuda Wisnu Kencana, sebuah tempat monumental yang merupakan mega proyek yang dikembangkan sebagai taman budaya yang menampung berbagai kegiatan seni dan budaya lokal. GWK Bali identik dengan keberadaan patung Garuda Wisnu Kencana, yang mana patung Dewa Wisnu sebagai simbol dewa pemeliharaan alam semesta beserta isinya. Kegiatan seni yang dilakukan di panggung amfiteater. Di panggung ini setiap harinya dipertunjukkan beberapa tari tradisional Bali. Ini yang menarik perhatian. Antara lain tari Cilinaya, tari Topeng Tua, tari Cendrawasi, tari Legong Keraton, tari Baris, dan tari Barong Rangda. Tari-tari ini dipertunjukkan setiap jam antara pukul 10 sampai jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selain tari-tari tersebut, di sore hari dipentaskan pula tari lain jam, lain tariannya. GWK Bali terletak di Desa Unggasan, Jalan Raya Uluwatu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung. Jika kalian dari Bandara Internasional Ngurah Rai, kalian hanya perlu berkendara sekitar 20 menit aja untuk sampai ke rekreasi taman budaya ini. Tidak terlalu jauh lah, 20 menit. Oh, kalau begitu mau tinggal di situ satu hari, semata-mata mau Desa menonton tariannya saja. Saya sanggup gitu, saya mau melihat tariannya gimana, soalnya lain-lain kan budayanya. Desa yang masih memegang teguh tatanan budaya yang diwariskan oleh para leluhur. Sekarang telah berkembang menjadi desa wisata yang juga menyediakan tempat menginap ketika Anda liburan di wilayah Bangli. Desa Pangliburan Bangli memang memiliki tata ruang yang konseptual, membuatnya tampil sangat amat unik sob. Perumahan yang tertata sangat rapi, jalanan bersih dan tenang tanpa kendaraan bermotor. Pada saat menjelang Hari Raya Galungan atau setelah Hari Raya Galungan, kalian melihat barisan penjor atau pohon bambu yang panjang yang ujungnya dihias dan ditancapkan di depan rumah, yang menghiasi setiap rumah desa rumah ini. Kalian pun dapat menyaksikan garis-garis Bali berpakaian adat Bali dan membawa banten atau persembahan untuk menuju ke pura. Lokasinya sekitar 700 meter. Saya tuh jadi pengen mau laut, pakai baju-baju budaya begitu kalau boleh lah. Lihat cukup hijau sob. Berada di pemukiman ini, kalian merasakan nuansa pemukiman yang benar-benar berbeda. Di sini juga disediakan tempat menginap di rumah penduduk, berbaur dengan masyarakat sehingga kalian merasakan suasana liburan yang berbeda dan lebih menarik. Desa adat Pangliburan ini terletak di Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Dari Denpasar berjarak sekitar 45 km dekat dengan Kintamani atau Gunung Batur. Terima kasih telah subscribe dan menonton channel. Ya, itu deh tadi tempat-tempat wisata Bali paling hits. Yang jadi pertanyaan saya, adakah tempat-tempat itu terlalu jauh? Jika teman-teman tahu yang memang asal tinggal di Bali, tempat wisata yang manakah yang paling jauh dari airport lah, dari bandara? Soalnya berapa menit perjalanan? Sebab yang tadi ada satu cuma 20 menit dari bandara. Saya pengen tahu juga lah, mana tahu satu hari nanti boleh pergi ke sana. Saya ada juga cek tiket kapal terbang itu, tapi harganya. Kalau di bundar pergi uang rupiah Indonesia mungkin dalam 4 juta gitu. Mudah-mudahan lah, doakanlah saya banyak rezeki ya, supaya sampailah hajat saya ke sana. Apapun teman-teman, terima kasih karena menonton video ini bersama saya. Dan jika teman-teman ada cadangan lain lagi, komen saja di bawah. Dan jangan lupa untuk tekan butang like dan tekan butang subscribe. Dan jumpa teman-teman semua di video seterusnya di sini dan juga di sini ya. Bye, assalamualaikum. Terima kasih karena menonton.